Jadi sebuah kebanggaan sebenarnya, mungkin saya tidak hanya dikenal sebagai seorang guru, seorang chef, tetapi saya bisa mengasah kemampuan saya sebagai penulis buku juga. Dan katanya saya juga merupakan orang Tasel pertama untuk penulis buku kuliner yang bisa masuk Kompas Gramedia Jakarta. Karena jujur, untuk masuk GPU ini, Gramedia Pustaka Utama ini sangat sulit sekali. Jadi alhamdulillah di 2012 saya meluncurkan buku pertama saya, Cooking with Love. Kemudian, dan ini sebenarnya buku yang keempat kalinya dicetak sama GPU. Jadi satu kebanggaan buat saya. Dan satu karya ini pastinya saya persembahkan untuk Banua Kalimantan Selatan ya. Dan alhamdulillah juga buku ini edar di seluruh Indonesia, dicetak kurang lebih sekitar 2000 eksemplar. Saya terinspirasi, satu karya ini saya persembahin untuk para wanita Indonesia, memasak tapi tetap dalam keadaan cantik. Artinya bagaimana saya bisa menciptakan resep-resep yang praktis. Praktis dalam arti tidak menyita banyak waktu, kemudian praktis dalam arti tidak menggunakan banyak bahan juga.